أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7. Telah menyebut oleh Imamul Ghazali rahimahullahu taala an jalan untuk dapat kasih akan Allah, dan dapat kasih Allah itu sangatlah berliku, dikelilingi oleh berbagai-bagai awa'iq dan awarid, yakni halangan yang datang pada permulaan dan pertengahan jalan bagi hamba yang salik. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan untuknya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata setiap orang yang nak pergi ke Allah, jalan untuk pergi ke Allah ni, iaitu untuk kita dapat rasa nikmat kasih kita pada Allah, dan Allah pun kasih kita. Jalan untuk kita nak kasih Allah dan Allah nak kasih kita tu sangat payah. Kadang-kadang benda ni kita tak sedar. Benda hak mari tu kita tak sedar. Dan kadang-kadang kita sedar tapi ikut nafsu. Dan kadang-kadang pula nafsu duduk tidur dah, kita gerak balik. Kita gerak balik nafsu. Ambo kadang-kadang kita usai ke sai-sai. Kalau nak atas mesej maklum apa-apa, tak suruh hantar lah pukul 4 pagi. Walaupun kita bangun pukul 4 pagi. Tak. Orang tahu kita bangun pagi pun orang tahu. Oh. Awal Cik Ji bangun pukul 4 pagi. Bangun dah hantar mesej. Kau ajak waktu semayang pukul berapa. Nah. Maknanya nafsu kita tengah tidur, kita gerak dia. Nak suruh orang tahu. Ya kita ni bangun dah pukul 4 pagi. Hantar mesej pukul 4 pagi. Itu jalan syaitan belakang tu. Nak jalan syaitan belakang. Kadang-kadang aku atas mesej pukul 2 pagi. Dia kata aku tak tidur lagi, tak apa orang lain. Mereka yang kita kenal atas mesej peribadi lain. Kau sayang kita tu nak ayat sesuatu. Ni mesej grup pula atas pukul 4 pagi. Dia kata, oh tak ada orang lah, juruh pukul 4 pagi bangun dah. Tondu belakang tu panggil tu. Nah, bukan semua orang yang mau ayat kita tu. Nah, bukan semua orang lagu tu. Nafsu. Tapi kalau lama yang bagi lagu tu. Kalau lama lah. Nah. Allah salah hatta mesti pagi orang tahulah kau bangun kau berapa. Suka juga kata kita pun. Nanti nafsu. Jadi elokkanlah. Jangan gerak nafsu kau tengah tidur tu. Sebab setan pandang lagi. Setan pandang lagi. Kita ni lagi mana ikhlas pun bukan rasul ni. Tak bukan jenis maksum. Lagi mana tak lebar pun setan akan masuk. Tak serayak sebab kat bahu pun. Dia akan masuk satu yang tipu kita. Namanya pula kalau orang puji kita. Allah, hantar ni awalnya bangun. Ke 4 pagi bangun dah. Banyak. Gerang berasa. Tak, dia berasa. Pasal apa orang puji? Pasal kita buka jalan orang puji? Orang tak tahu. Kita rayak kat orang bangun ke 3 pagi dengan hantar mesej ni. Kena beringat. Mesej peribadi tak apalah. Mungkin ada maksud tak. Ni hak mesej grup tu.
ambil guru atas. Takut-takut syaitan tipu kita. Bukan kerana takut syaitan tipu kita. Tapi sayang-sayang kita nak buat tu, dia tidak berasa gitu. Kamu nak peringat. Nak peringat, takut nafsu kita ni. Tu kalau berlaku lagu tu, maknanya jangan syaitan nak tipu kita. Sebab kita nak dapat kasih Allah ni, kita nak suruh Allah kasih kita ni, kita kena cari jalan untuk kasih Allah dulu. Kena cari jalan untuk kita kasih Allah. Bila kita ada jalan untuk kasih Allah, kita ambil dah jalan tu, dan kita rasa nikmat sedapnya dengan Allah, lagi itulah Allah pandai kita lebih-lebih lagi, bahkan lebih-lebih lagi. Dan jalan nak dapat kasih Allah ni antaranya dengan amal-amal ibadah yang Allah terima. Dan amal ibadah ya Allah Ta'ala kata muni juru. Kalau Allah kata mu tak juru, tak seraya, tak siapa. Macam korban lah. Buat korban nak makan daging. Pondong rumah makan daging dengan Allah. Korban ni patut kita kena beri kat orang. Ambil lah hati sikit dan sekali makan untuk keluarga. Lepas tu beri kat orang belakang, tu korban sungguh. Kau nak beri ajar. Tapi kita korban, pondong sebesar balik rumah. Masuk makan nak wana. Tak ada proses itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi jalan untuk kita nak dapat kasih Allah ni sangat berliku. Bila sebut berliku, kalau kita jalan-jalan banyak selekuh, bahaya sikit. Kadang-kadang bahaya bukit. Kadang-kadang golek seseorang. Kadang-kadang berlaku orang lori. Bila jalan tu berliku, kena beringat sangat. Tak, kena beringat sangat ni. Kita tak langgar orang kalau langgar kita. Cuma beliku sini, beliku lebih bahaya pada jalan raya lagi. Jalan raya kalau kita beringat, bahaya nak kena lah. Tapi jalan beliku untuk agama ni yang mudah kena. Mudah kena. Dan masuk gebai, masuk gok. Berapa segian? Kawan 800. Oh, utuhnya demo rezeki murah. Rang kuasa. Oh, lain malah belakang. Lagu belakang lain tu. Saya tengah pagi. Pandang. Dan dikelilingi oleh berbagai-bagai awa'ik dan awarik. Awa'ik ni sesuatu yang melintangi kita. Dan goliknya, dia duduk di awal. Ada benda lah yang dikatakan awa'ik tu, dan ada benda yang dikatakan awarik. Goliknya, awa'ik ni sesuatu yang kita nampak. Awarik ni sesuatu yang kita tak nampak. Itu hak goliknya. Sesuatu yang nampak ni misalnya harta benda kita, anak-anak kita, saing-saing, dia nampak. Awarik ni hak jarang kita nampak, duduk di belakang. Lagi mana? Nak kemegahan, tak nampak toko benda tu. Nak maksud, maksud sesuatu hak dia nak. Seperti lama dah dia buat amal. Bila lama buat amal, dia rasa sedap sikit. Dia pun kata, hati dia tu bisik. Nak bandingkan dulu, dia ni berkali menikah dah sikit. Dia rasa dia diri tu menikah. Dia rasa berjuru. Tak ada tokoh depan, perasaan tu mari. Tu juga memutuskan jalan kita. Dia memutuskan jalan kita. Inilah yang Nabi suruh jaga orang alim. Nabi suruh jaga sangat ni pasal apa? Sebab benda ni akan mari di hujung. Di hujung dia akan mari kuat. Kalau tak agak amal, dia akan mari. Serangai-serangai hal agak ni. Bila rezeki mudah, dia tak berasa. Inilah hasil aku buat amal sama ni. Mudah rezeki. Walaupun Allah hatu kot tu, tapi perasaan diri itu Allah marah. Itu dikatakan awarid yang melintangi jalan kita. Allah janji. Tak. Kita yang cari Allah ni, kita yang kejar Allah, kita yang kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Itu jaminan. Tapi nak perasan diri itu salah. Nak perasan diri, kononnya amal kita ni jadi, amal kita ni pakar, kita ni juru, maka dunia pun mari kita. Perasan diri itu dipanggil awarid yang memutuskan jalan kita. Kita kena beringat. Awarid ni duduk depan, mudah kita nampak. Benda yang menghalang kita. Seorang suami, seorang suami yang
berasa nak ke agama, tukar corak kehidupan dia. Ha, bila dia tukar, bini dia kata, abang jangan kuat sangat agama, nanti tak suka dengan orang, bahaya pula. Ha, bisikkan tu daripada isteri, tu dia panggil awaik, benda yang melintangi kita, menyebabkan kita rasa jalan sungguh, homo kata. Ha, akhirnya dapat tu sama. Suami nak pergi sejik, lepas gorik nak pergi kuliah, isteri kata, bagaimana kalau kita pergi rumah saing kita tadi, tak ada nak pergi, beg pun pakai gula, tak ada nak pergi. Waktu lain pada lagi, malam ni ada kuliah, nak ada kuliah. Mula-mula kuliah tu kau sama-sama dah. Ha. Suami pun, tak apa lagi. Ha, isteri tu dikatakan awaik yang melintangi jalan. Kuat, di perkat pengulian ni kuat, di nak sobat yang tinggi. Kita dah keadaan biasa, hidup kita ni biasa, dah keadaan cara kita lah. Tiba-tiba kita nak rubah, banyak hidup mari lawan kita tu. Kadang-kadang ayah dengan anak, dia besar anak dia jadi kuat sangat agama ni. Nanti mu belajar tak maju, tak boleh kerja, ini malah kerja. Ha, tu ayah, ayah nasihat kanak kot tu, jangan kuat sangat agama. Okay, kalau tu ayah kesok orang itu. Kalau pada waktu ayah tak kesok, itu nasihat gitu. Pasal apa agama tu yang menguatkan ilmu. Agama yang menguatkan hak lain-lain. Tanpa agama, manusia rosak. Tapi boleh ayah ni, dia nasihat ke ayah, tak boleh kuat-kuat sangat, untuk belajar nanti, begitu gini. Padahal tak kuat pun, bukan kuat. Itu merupakan halangan dia panggil. Biasanya duduk awal-awal. Kalau kita tepuh ni belakang, tak bunyi ni lah, tak bunyi lah. Terlalu mungkin 2-3 tahun, 4 tahun kita berlawan macam dia ni. Lama-lama dia pun puas dah. Muka-muka jadi ganda pun. Ha, hop depan akhirnya ialah perasaan pula. Itu awarik pula. Perasaan tu mari. Menak kemegahan, berasa suhu, berasa lebih pada orang lain. Itu awarik. Ada benda ni, tak lawan, punuh jalan kita. Punuh. Berasa nak kaya, ha, jalan tu. Berasa nak kaya tu perasaan. Saya nak senyap orang lain kata, dah lama dah hujah dah ni. Dia main kereta buruk macam okay. Nah, tak sedap ke masa nak kereta baru kata orang rumah usah belakang kita masa nak usah kata perasaan tu mari. Ha, bila perasaan tu mari, dia akan rasa nak pergi tu. Pasal dia rasa dia cukup dah. Kalau ilmu dia rasa banyak dah. Kalau amal dia rasa stabil dah. Dia pun cuba nak pergi kat tu. Perasaan tu mari. Ha, kalau dia tak tempuhi sungguh-sungguh, tak berdepan sungguh-sungguh dengan benda ni, dia pun akan masuk. Dia lakuh lah. Satu lakuh kaki dia yang melakuh ke alih yang dia nak tadi, dia sudah mula satu lakuh meninggalkan Allah. Ha, tak percaya tengok. Sebab tu kita tengok, orang-orang alim yang terlibat aktif dengan perniagaan, tawar ilmu. Kita tengok dia pun tak berapa sangat. Bukan kita nak tak berapa ke dia. Tapi dengan gitulah perasaan kita dengan orang ni, bila bergantung juga perasaan dia dengan Allah. Sejauh mana hubungan dia dengan Allah, maka gitulah Allah atur orang dengan dia. Alah gitu. Waktu Allah bila dia kasih pada seseorang, Allah suruh malaikat kasih pada orang itu. Allah panggil Jibril khusus. Jibril, aku kasih pada orang ni. Lalu Jibril pun keruh pada malaikat lain. Allah kasih pada orang ni, aku kasih dan semua kena kasih belakang. Lalu penduduk dunia kasih dia. Jadi kita ni, orang yang boleh pergi dengan kita ni, ni sebuah agama tu bergantung pada kita dengan Allah juga. Nah, dia ada buat tu. Sebab tu kita ni kena bina hubungan dengan Allah. Allah suruh lagu tu. Sengaja Allah atur gini supaya kita ni jangan tinggal Allah. Ya, Allah sengaja atur gini supaya jangan kita tinggal Allah. Ni kita nak ibadah tinggal Allah. Buat ibadah tinggal Nabi. Korban-korban dah. Tapi ikut nafsu lagi. Ha. Masih ada sehari lagi hari ni korban ni. Jangan ikut nafsu lah. Nak korban-korban. Ni korban tu niat dah. Nak berwah. Nak makan daging rumah. Malah kalau kita buat banyak tu lain lah. Buat banyak ada spare tu makan ni. Tak jadi gitulah. Korban tu satu ibadah untuk mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala, tapi tak jadi. Amun nak ulang sekali lagi. Banyak hak berlaku, kis-kis.
Di mana tuan punya kurban, bawa walid rumah sebahagian kurban hak dia masuk. Bila walid rumah sebagai kurban hak dia masuk, mungkin dia ambil betul-betul wi ke adik-adik dia dekat-dekat rumah tu. Adik-adik dia ni, hak tengok dia kurban, lepas tu hak lain dia masuk belakang. Masuk belakang tujuannya apa? Nak jamu anak-anak yatim orang miskin. Panggil anak yatim, panggil orang miskin makan. Dia sendiri mungkin makan semulut lah, mungkin. Orang lain semua dia beri korang, dia jamu orang makan. Dia rasa, dia rasa tak apa lah tu. Nah, kalau hak dia sedekah tadi, aku adik-adik dia tadi, hak dia beri kat daging, tak jatuh pada orang miskin. Adik-adik dia, orang ni ada kereta 3-4 buah, kaya lah. Orang ni pun tak ada kereta tapi rokok sebuku sehari. Kaya lah tu. Kata kaya dia makan rokok sebuku sehari. Nah, kaya. Dia beri harta tu kepada orang yang tak layak terima sebagai sedekah, maka korban dia tak jadi. Tidak sah korbannya. Sebab syarat sah korban, naklah jatuh yang mentah-mentah tu kepada fakir miskin, walaupun sikit. Dia, hok masuk dah tak ada. Hok mentah. Pasal orang miskin ni, masa itulah peluang dia nak rasa nikmat daging. Dia nak buat sate ke, nak buat daging goreng ke, nak buat kebab ke. Ni dia mau gula. Dia pun tak apa lalu juga makan. Kau dia nak buat apa? Ataupun dia tak ada duit. Nak jual ke? Jual. Orang miskin dia hok nak jual. Tak apa. Daging korban. Ni kita masuk ke dia. Tak sah lah gitu. Tidak sah korban. Tidak diterima korban. Ha, dia kena beri hak betul-betul pada fakir miskin walaupun sikit. Kadang-kadang berlaku tempat ramah-ramah, korban ramah-ramah kan. Okey, saya kalau lembu ni kita golah belakang. Tuan korban kata setuju belakang 7 orang. Golah saya. Sikit pun tak hati pada miskin sedekah. Tak pakar juga korban ni. Tak pakar tidak sah. Pasal tidak ada yang betul-betul. Ha. Nabi SAW, Nabi tunjuk contoh. Semasa Nabi di Arafah, Nabi wukuf di Arafah, Hajjatul Wada', haji perpisahan Nabi, Nabi sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, tiap-tiap kamu ni mesti korban, nak mesti korban. Satu keluarga satu korban. Inna ala kulli ahli baitin kulli am udhiyah atau kama kata Rasulullah. Wahai manusia, tiap-tiap kamu ni, tiap-tiap daripada keluarga ni, min ahli baitin, kulli min ahli baitin kulli am pula, tiap-tiap tahun pula kurban. Nabi nak setiap keluarga satu kurban, tiap-tiap tahun Nabi nak. Nabi nak, oh, Nabi ajar. Berlandaskan pada hadis ini, ada mazhab kata wajib korban. Tak wajib. Tapi kesimpulannya sunat muakkad lah. Satu keluarga satu korban. Nabi kata di semasa wukuf di Arafah pada tahun yang ke-10. Nabi wukuf di Arafah, Nabi bergerak ke Muzdalifah. Bermana di Muzdalifah, semasa subuh di Muzdalifah. Lepas semasa subuh di Muzdalifah, Rasulullah bergerak pagi itu terus menuju ke Jamaratul Aqabah untuk melontar Jamaratul Aqabah. Lepas melontar, Nabi tak segera cukur kepala dia. Kalau kita ni segera cukur lalu dah nak tahlul cepat ni. Tak Nabi, tak lagi. Oh, Nabi terus pergi tempat korban tu, dia korban dulu. Nah, dia sembelih tu. Dia sembelih tu. Lepas tu boleh cukur kepala dia. Kanan, kiri. Lepas tu dia ambil rambut dia tu, dia beri ke sahabat-sahabat dia rambut dia. Dari riwayat lain Nabi sebut, lepas dia sembelih korban tu, Nabi ambil sikit hati untuk makan. Hal lain semua tu sunnah. Satu sunnah. Ada pun hak berlaku hari ni, bukan ambil sikit hati daging pada 1 kilo, 2 kilo. Miku 10 kilo, miku. Kenapa? Nak balik tahu dah peti rumah. Kalau peringkat awal Islam dulu, Nabi pernah tegur sahabat-sahabat jangan taruh daging kurban lebih dari 3 hari. Jangan taruh. Pasal apa? Mu nak taruh lebih dari 3 hari, nak taruh banyak daging kurban sedekah ramai, hok lapar, lama hok miskin nak makan. Tak mu taruh. Walaupun Nabi buka balik kemudian daripada tu. Satu masa Nabi buka balik kerana
umat Islam pada waktu itu ni dah mula adalah tidak miskin sangat. Lebih buka balik. Sebab tu hari ni kita boleh sipir lagi sebab lebih pada 3 hari. Ada hadis yang pernah larang benda tu. Jadi satu peringatan kepada Rasulullah, janganlah kita ni buat sesuatu dengan nafsu kita. Kalau kita korban tu untuk menghafizkan diri pada Allah Ta'ala, apa yang kita maksud lagi nak seronok dengan daging? Tak payah lah. Nah, tak payah. Kita kata tak ada orang miskin. Mana tahu tak ada. Ramai lagi mau pergi PRT ni orang miskin. Tak jumpa lagi. Kata widah. Sekilo mewi. So keluarga tak cukup sekilo. Sungguh. Kita rasa kita beli sekilo tu banyak dah. Tak banyak sekilo tu. Kita beli lagi sekilo cukup nak makan keluarga. Kita saja 10 kilo dah makan kita seorang. Pah, bini kita sudah 10 kilo. Setengah kilo dah situ. Tak cukup. Nah, jangan rasa banyak kita beli sekilo-sekilo kat orang. Jangan rasa banyak. Sebab tu kita kena berazam. Mulai hari ni hari akhir korban. Nak taruh 2 riyal sehari. Untuk korban taruh pen pula. Cukup korban 100 riyal tu boleh. Korban. Satu keluarga, satu korban, insyaAllah. Ramai orang miskin boleh rasa nikmat lagi korban ni. Bukan untuk sekali makan je. Biar banyak kali sikit orang miskin boleh makan. Gitu. Nah, macam Mekoh buat. Lagi korban tu, dia 100,000 ekor korban. Sipai nanti air, baki-baki harta negeri miskin. Harta. Berperikat-perikat. Bersama dengan daging, dam tamatuk yang orang sembelih dam tu. Dan tamatuk saja mungkin 2 juta ekor kambing. Ataupun lembu bagi 7 tu kira lah. Dan tamatuk tu ramai. Atau hantar ke negeri-negeri miskin untuk makanan dia. Bila kita buat amal ibadah, ada nafsu masuk dalam, itu dipanggil halangan kita. Itu penghalang kita. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia tekan sangat kita ni kena usaha biar kita ni boleh kasih ke Allah supaya Allah ni redha dengan kita. Radiyallahu anhum wa radu'ah, kita nak itu. Nak kita redha dengan Allah, Allah redha dengan kita. Bukan senang, nak bukan senang benda ni, mereka kita kena bersungguh, mujahadah. Buat apa pun, kalau dengan nafsu, dia tak jadi. Itu halangnya. Jadi awa'ik ni sesuatu yang menghalang kita mula-mula kita nak jalan. Mungkin dia masa 5 tahun, 10 tahun tu dia akan halang kita sungguh-sungguh. Sayang-sayang kita semua akan mari. Ramai kata kita, kalau kita tidak sabar sini, kita pecah balik pakaian kita. Pecah balik. Ada pun awarik ni, hak akhir. Dia bagi sama hak akhir ni, perasaan kita ni. Barang siapa bersungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan untuknya. Da'wal lazina jahadu fina lanah diannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, Allah Ta'ala akan mudah buka jalan. Lanah diannahum la litauqi. Sungguh-sungguh kami akan beri hidayah pada mereka itu. Maknanya kalau kita ni bersungguh maksud nak cari Allah, Allah akan tolong. Kalau kita buat amal ibadah dengan maksud nak kemegahan, Allah tak akan tolong. Buat imam, kita buat amal ibadah ni sembahyang, puasa, zikir, bukan takbir selepas sembahyang, sunat kita takbir untuk raya korban ni kerana nak membesarkan Allah Ta'ala. Sunat semua kita buat ni untuk apa? Kalau ada maksud aku buat ni Allah untuk nak cari kasihmu ya Allah, selamat orang ni. Selamat. Kita baca Yasin malam Jumaat, buat tahlil malam Jumaat, pasal apa tu? Ada tak maksud saya kasih Allah? Kalau ada maksud saya kasih Allah, bercanggah dengan hukum bila bertemu dengan satu hak lain, Allah nak tengok. Ya Allah nak tengok. Kadang-kadang kita ni buat sesuatu yang kurang utama, meninggalkan yang utama. Buat sesuatu yang kurang utama, amal tak atas yang tak pakar tu, yang kurang utama. Ada keutamaan juga, tapi nak sebut dengan hak soal lagi tu, hak tu hak utama. Tinggal hak kurang utama, ambil hak utama, tinggal hak utama, ambil hak kurang utama, tu pun dikatakan dengan nafsu dah. Nah, ada nafsu dah. Patutnya ada kuliah, kita ambil contoh. Ada kuliah di masjid. Ada kuliah di masjid pada malam Jumaat. Tiba-tiba ada orang suruh buat tahlil.
talim, mai ajak ke orang lagi lagi lembu sekerak orang lagi masjid ni. Ustaz buat macam asing malam ni. Tak buat macam asing malam ni. Dalam Jumaat. Lepas tu buat talim sekali. Tu email pun tengok macam asing lepas hisa, ngatuk ni. Gambar ke tak sih ni. Kena pas garik lalu. Tangguh kelah agama hak lebih penting daripada yasin lepas garik tadi. Buat yasin. Nafsu. Nafsu. Ada tempat tu. Mari yang menasihat pada satu pengurusi masjid tu. Dia nak tukar. Dia kata, Ustaz wala jemaah kata kosong. Kosong. Amaru marah. Dia bukan marah, rayak ke dia. Kita nak sambung tradisi kita, hak nafsu ni ke, kita nak ambil hak utama. Nak jawabkan kepada Allah Ta'ala sekali lagi. Akhirnya dia pun tukarlah maksud dia tu. Nak kosong wala jemaah lepas garik. Pasal apa? Nak baca yasin dengan nak tahlil. Baca yasin ramai-ramai. Hok baca yasin ramai-ramai tu agaknya jadi ke? Hok ramai-ramai tu hok, hok jadi semua apa orang? Lepas tu hok tali panjang-panjang sebut waktu sebut ni faham kodok tu. Nak baca yasin bila jemaah pun baca lah. Tidak mesti lepas garik. Siapa terpaksa ejaklah. Sedangkan ramai orang boleh belajar lepas garik. Lepas isa tak amat dah nak belajar. Kalau kita tak yasin lepas garik lah. Kelah lepas isa. Tinggal 3-4 orang lah. Ha, gitu. Pasal apa? Lepas isa ni banyak kerja. Nak tengok TV lagi. Dia seokok lagi. Nak buat kedai kopi lagi. Lepas isa. Eh tak ramai orang boleh. Ha, gitu. Tabiat kita ni. Nak tabiat. Amal sendiri. Kali malam ni 10 Syakban. Masyarakat kita dah amal yasin 3 kali lepas garik. Kalau kena dengan malam yang mengajar, kamu tak tukar tu, kamu mengajar dulu. Kata yasin, yasin tidak mesti lepas garik. Baca, lepas hisau kat gada haji. Kalau mu nak buat lepas garik tu, jenuk tukar kelah, mana mu buat dengan nafsu. Buat dengan nafsu. Kalau haji semua, buat lepas hisau, yasin. Boleh? Tak boleh, ustaz. Tak apa-apa tak boleh. Alasan apa tak boleh? Mengatuk. Balik rumah tidur kau. Tidak kau. Lepas tu, alasan mana? Buat kerja dengan nafsu. Dia tak siapa maksud. Amal buat contoh so. Seorang ni buat satu program. Program agama. Dia buat hak agama dah. Dah program agama dia buat. Majlis besar-besar dia buat. Majlis keagamaan. Hati tu nak tunjuk. Ya dia ni mampu buat majlis tu. Hati ni ada maksud. Nak tunjuk kebolehan dia buat majlis tu. Hak tu pun Allah marah. Nabi kata, seseorang yang buat sesuatu dengan maksud untuk mempamerkan kebolehan dia, maka Allah Ta'ala akan buka aib dia. Allah akan buka kecacatan dan tak asir majlis tadi. Tak asir itu maknanya tak siapa maksud dengan majlis yang dia nak buat. Kena beringat. Nah, kita nak buat sesuatu ni jangan ada maksud yang lain. Kena cari, kena jadikan maksud kita tu maksud yang Allah setuju. Allah setuju. Kalau maksud Allah tak setuju, ya sudah. Walaupun benda kita buat terdapat agama hebat. Nak tahu buat dengan nafsu, kalau tidak nafsu, nak tahu. Bila berlaku sesuatu yang cacat, kita kena kita berani beki. Berani beki. Contohnya, sunat kita adakan walimatul urus. Aulim walau bisyah, Nabi kata. Buatlah keduri kahwin ni walaupun seekor kambing. Sunnah Nabi. Bila kita buat lebih pada seekor kambing, tak salah. Buatlah besar, 40 ekor unta pun tak apa. Tak usah. Tapi bila ada berlaku perkara yang bercanggung dengan syarak, berani tak kita nak tegah? Tak berani. Kalau tak berani, maknanya membuat tu bukan untuk agama, bukan kerana Allah, bukan kerana sunnah, tapi kerana kemegahan. Orang nak buat kerana agama, dia sanggup berhadapan dengan risiko dia. Dia sanggup. Macam Nabi nak bawa agama, nak meretas negara ni, nak bawa agama ni, dia sanggup menanggung risiko. Dia tahu dah perang akan berlaku. Musuh makin ramai. Mati tu depan kita mati. Luka parah depan kita. Dia sanggup berhadapan dengan risiko, lalu dia buat semua tadi. Boleh Allah beri hadiah Madinah sebagai asah dan buat negara Islam di Madinah. Bila niat tu betul-betul nak kau, nak agama. Tapi kalau niat tu tidak kerana agama, kerana nafsu saja,
dan nafsu, maka Allah kebuka berbagai-bagai pintu kecacatan dan kelemahan. Dan Allah tak tolong orang ini. Allah tak tolong. Bila kita buat dengan nafsu, Allah tak tolong. Walaupun maksud kita comel lagu mana sekalipun, gagal. Balik. Ni cara Allah. Jadi kita kena buat sesuatu, kena ikut cara Allah. Tak ada cara kita. Nak tertibir rumah tangga kita pun kena ikut cara Allah. Nak tertibir kapur kita pun kena ikut cara Allah. Tak boleh ikut cara nafsu kita. Allah beri amanah pada MPKK lah ni. Kalau nak nama MPKK, mula JKK. Allah beri amanah dan menjaga kapur. Di bawah kapur tu ada masjid. Jangan suruh kata email saja urusan masjid. Jangan suruh kata bila kau pengurusi masjid aja. Kau ni bawah mung. Mung duduk atas. MPKK duduk atas. Masjid duduk bawah. Walaupun urusan tu email latih dia bukan mung. Tapi mesti cadangan mung juga bagi jabat agama dulu. Tak boleh pakai mung saja. Tak boleh pakai jabat agama saja. Mesti tanya kapur dulu. Maknanya mung MPKK mengusui atas masjid dan mengusui semua sekali. Mundur datang. Tiba-tiba dia tak channel ke kapur dia tu untuk agama. Dia seruh lagu tu. Saya siap bertanggungjawab dengan Allah. Dan kalau mu channel ke agama sekalipun, maksud nak tunjuk kehebatan tu, saya tak tolong juga. Nah, tak tolong juga. Sebab tu pakak tinggi mana pun, jawatan gapo pun, kalau tak ngaji salah pada agama, dia gagal buat kerja agama. Gagal. Gak kerja hak Allah pandai kita. Ini bukan kerja hak duniawi kita, hak agama ni lah. Allah tengok sejauh mana kita kerja. Masyarakat kapung banyak lagi hak jahil tentang sembahyang. Gapo dia? Hak ketua kapung fikir hak dia. Gapo dia hak fikir hak dia? Kalau tak fikir, sudah. Gambar ketua kapung sini, MPKK gambar ni. Ujung ada sorang nampak tu. Gambar. Jadi Allah katanya saya esok tu. Jadi Allah katanya. Jadi kalau orang nak berjalan pada Allah sungguh, nak dapat cinta Allah sungguh, dia kena sanggup susah payah, dia kena kena bersedia menghadapi macam-macam halangan depan dia. Orang kata begitu gini. Kalau takut ni, kalau rasa tak mampu ni, tak layak nak berjalan. Tak layak lagi ke Allah Taala. Tak ada seorang di atas dunia bermula Nabi Adam alaihissalam sampai hari ni nak pergi ke Allah ni mudah je jalan. Seorang pun tak ada. Allah Taala tak takdirkan kau tu. Allah Taala boleh buat kau tu, tapi Allah tak takdirkan kau tu. Allah tak atur lagi tu. Semua sebab tu Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Faedah Allah ayat situ tu, Allah nak ayat kata setiap orang nak pergi ke Allah perlukan pengorbanan. Pengorbanan perasaan dia, pengorbanan dunia dia, walaupun susah dunia. Allah kau uji. Tak ada seorang pun nak pergi ke Allah senang, tak ada. Tak ada. Nabi Ibrahim nak kalau dia berjaya bina Kaabah tu kena bakar dalam api dulu. Kena bakar dalam api. Perlu bina Kaabah. Ha. Oh, payah. Ha. Jangan ingat mudah. Ada orang yang lama dah. Cari jalan Allah ni lama dah. Puluhan tahun dah. Di akhir pusing. Ada. Sebab tu Nabi ajar sabit qalbi ala dinik. Doa. Pasal apa? Pasal yang mahu pusing. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik. Tetapkan aku di atas agamamu. Pasal apa Nabi ajar doa ni? Kerana ginilah kehidupan manusia. Hati kita ni berbolak-balik. Hari ni kita boleh teguh atas agama Allah. Kita boleh duduk atas Allah Ta'ala hari ni. Esok belum pasti lagi. Esok belum pasti lagi. Kadang-kadang orang ni comel tu, esok boleh berubah tu sebab perangai kita tengah hari. Nabi pernah beri amaran kita, akhir zaman, pagi beriman petang kafir dah. Pagi beriman petang kafir dah. Dalam hadis sebut, petang beriman, pagi kafir dah. Dalam esok 12 jam boleh tukar agama. Ha, ni bahaya. Hari ni kita sedar ibadah, esok tak sedar dah. Dia boleh berlaku. Dengan asbab yang berlaku tengah jalan. Hati kita akan berubah mengikut asbab yang berlaku.
Allah Ta'ala ni dia ciptakan sebab supaya dia boleh jawab seksa. Dia boleh kata seksa. Pagi ni kita sombeh. Bangun pagi semalam semayang tahajud puasa sedap, sedap. Sedap sangat. Malam kakak nak semayang tak sedap dah. Kira apa tu? Sepanjang tengah hari ni, apa dia kita buat? Apa dia kita buat tengah hari ni? Mana mata kita tengok? Mata kita tengok gapo, mulut kita kecek gapo, perangai kita ni ada gapo, mesti ada sesuatu yang Allah marah kalau kita buat menyebabkan dia tarik lima ibadah malaikat kan. Kalau sebulan bulan puasa kita sedak buat amal, habis puasa habis. Jutaan manusia pergi ke Mekah musim haji ni, kalau Allah terima semua hak jutaan manusia tu balik misal ni 30,000 jumlah haji hak pergi, jadi cahaya bagi Malaysia. Kalau hak tu hak Allah terima ibadah haji dia balik sini, dia jadi cahaya bagi orang lain. Tapi tak gitu. Pasal apa? Benda hak berlaku tengah jalan tu boleh rosak dah amal kita hak dulu, rosak kemanisan dia. Duduk di Arafah, sari jerit di Arafah. Jerit di Arafah, jerit di Muzdalifah, jerit di Mina. Habis semua sekali nak balik ni. Pada rosak ke jalan, amat ibadah kita. Mata tak jaga. Naik kapal tuban dekat kerit, tengok permugari. Hak ni mana ni. Habis gitu ya. Nah. Habis gitu. Sebab tu, Islam ni nak kerjasama. Kita yang nak berjalan pun kena ikut Allah. Orang hak kawal kita pun kena ikut Allah. Kita ni ada pemimpin. Kawal tuban tu ada pemimpin dia. Siapa dia yang kuasa kata kawal tuban? Nah, dia kena buat arahan comel pada permugari dia. Pakai comel sikit. Pakaian yang menutup aurat di sisi Allah. Bukan pakaian yang tutup kulit. Pakaian kita menutup warna kulit. Otu hak dalam semayang. Hak luar semayang, pakaian menutup bentuk badan. Pakaian dalam semayang, kita pakai ketak, nampak belakang bentuk-bentuk badan kita. Asal tutup warna kulit, sah dah semayang kita. Hatta kita ambil seluk. Ambil seluk tanah liat. Ambil tanah liat, kita lama tubuh kita ni, tak nampak dah kulit. Tak nampak dah kulit. Bentuk nampak. Artinya pun nampak lah. Hok mana timur, hok tak timur. Nampak betul badan. Warna kulit tak nampak, dia semayang. So. Ni sebuah semayang, so. Tapi ni sebuah orang tengok, dosa. Aurat dalam semayang dengan Allah, tak sama aurat orang tengok. Lagu mana permugari pakar tudung sekalipun, kalau ketak dia pakar, tak tutup aurat di sisi Allah Ta'ala. Ini sebuah pandangan manusia. Sebab yudnina alaihinna min jalabibihin, labuhkan jilbab Allah suruh tadi, ialah labuh ataupun pakar-pakaian yang menutup bentuk badan kita. Kalau mu orang bagi kapal tuban, atau orang pergi ke Mekah, oleh adik pergi ke Mekah ni, jutaan yang besar dah pahala, hok menguruskan dia, tapi mu tak cendol melik pramugari mu pakar, pakar yang tidak menjolok mata, maka mu tak sempurna. Dan orang balik kali pun, kemanisan gugur situ ya, kerana pandangan dia. Sebab tu balik rumah tawar balik. Orang dapat haji mabrur, dapat haji malboro. Nah, balik, tak ada orang satu boleh. Gi seokok balik seokok juga. Gi tak sampai Jumaat, balik tak sampai Jumaat juga. Mekah sampai Jumaat lima waktu tak tinggal. Mana kesan haji dia? Mana? Mana tanah haji yang mabrur mana? Belum gi mula panggang tak comel, balik panggang tak comel juga. Nyupuh macam tengah jalan. Tak ada kesan. Tak nampak tuan tengok. Pasal apa tu? Benda yang memutuskan dia di tengah jalan tu banyak sangat. Banyak sangat. Kalau kita baca Sirah Salikin, tak silap ada di permulaan dia cerita seorang Syekh Abdul Malik, Syekh Malik, bukan Imam Malik, Syekh Malik. Dia cerita pasal apa dia lama sangat tidak pergi ke Masjid Haram pada zaman dia tu. Zaman dia mabuk dengan Tuhan ni, siapa dia tak pergi Masjid Haram lama, dia dekat Masjid Haram. Pasal tak sanggup bertemu dengan, tak sanggup menghilangkan kemanisan ibadah dia dengan Allah di tengah jalan. Orang mabuk Tuhan ni tak macam kita. Kita bukan mabuk Tuhan. Mabuk nafsu, mabuk dunia. Orang mabuk Tuhan ni dengan Allah tak setinggal Tuhan. Macam orang mabuk cinta lah.
orang baru bini terima kasih dengan isteri nak tu ambil rumah dah warna tak ambil tak ambil rumah rasa ni tak banyak kerja bukan banyak kerja saya nak tengah bini kasih cinta yang kuat sangat orang berkasih dengan Allah ni gitu lah orang berkasih dengan Allah ni saya nak pergi situ takut kemanisan dia hilang dengan Allah Ta'ala kita nak rasa tak boleh pasal kita bukan duduk situ nah. Ja'far bin Abu Talib cinta dengan surga Allah Ta'ala setelah dia dipotong tangan dia tak tinggal apa kan dia cinta dengan Allah dan Rasul ni dia ingat pesan Allah dia ingat janji Allah Ta'ala kerak tangan dalam perang Muttah perang Muttah kerak tangan tak lari kerak yang kedua tak lari siapa pegang dera ni kepik ni tak lari lagi mana ada nyawa tak lari pasal apa ingat janji Allah dan Rasul kalau kita lah tak serata kerak tangan lalu kau kaki sikit ya pakai duduk lah duduk dah lagi ingat kepada Allah dan Rasul cinta Allah dan Rasul lebih mengatasi cinta pada diri dia sendiri tak apa ni putus tak apa ni ada lagi putus belakang tak apa ni ketubuh lagi-lagi bila setelah disedari dia tu mati tengok di tubuh dia tu tak kurang pada 90 cincang dia. Kena cincang tubuh dia hancur lagi punggung kena cincang sampai sarah tu pasal apa berlaku lagi tu kerana cinta Allah dan Rasul mengatasi cinta diri sendiri mengatasi cinta anak isteri rumah tu anak-anak kecil banyak rumah tu nah, anak-anak kecil banyak duduk rumah sampai berita kepada Rasulullah malaikat ayat ke Rasulullah dalam perang tak tahu lagi Ja'far ni mati nama hai orang luar Rasulullah dapat berita di Madinah pergi jumpa dengan keluarga Ja'far ayat kepada keluarga Ja'far tangan Ja'far yang dua-dua dipotong Allah gantikan dengan dua sayap di surga Allah Ta'ala kemuliaan untuk Ja'far tengok Allah beri kepada orang yang sanggup korban untuk agama cinta Allah dan Rasul mengatasi cinta diri dan hak lain Abu Ubaidah Al-Jarrah berdepan dengan ayah sendiri terpaksa bunuh ayah dia dalam perang Uhud Allah tunggu ayat puji sahabat kenapa cinta Allah dan Rasul mengatasi cinta ayah dia sendiri sehingga dia salah seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah dalam satu hadis 10 orang Abu Ubaidah kita tak dapat rasa nikmat ni tak usah kata nak depan dengan hak berat-berat nak depan dengan benda hak kita minat bola sepak pun tak boleh dah nak depan dengan TV tak boleh dah kalah dah kita ada program agama ni tapi cerita sedap hak aku minat lama dah kadang-kadang tak pergi tempat agama kenapa minat benda hak dia nak pasal apa berlaku lagu tu kerana kita tak cari lagu mana nak kasih Allah bahkan kita tak cari nak kasih Allah lagu mana Allah nak kasih kita Allah nak jaga kita jalan yang pertama nak kasih Allah dia akan royak depan lagi kena banyak buat ibadah untuk dengan maksud nak cari kasih Allah buat ibadah ni dengan maksud nak cari kasih Allah tak situ maksud dulu yang kedua kita kena banyak tengok nikmat-nikmat yang Allah beri kita ni banyak sangat kena tengok nikmat yang Allah beri kita ni banyak sangat bila tengok nikmat yang Allah beri mulut kita sebut Alhamdulillah Alhamdulillah kita sebut tu kalimah syukur tapi itu juga sebagai doa afdalu zikri La ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah Nabi kata. Dalam hadis Nabi pernah kata seafdal-afdal zikir ialah la ilaha illallah kerana dia ni merupakan satu kalimah untuk nak mentajdidkan iman kita, jadidu imanakum. Dan Nabi kata wa khairud du'a sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Padahal alhamdulillah tu kalimah puji bukan kalimah doa. Tapi orang yang syukur dengan nikmat Allah Ta'ala dengan sebut Alhamdulillah Allah beri bahagian ke dia kalau dia tak minta Tuhan beri juga macam doa dah sebab tu kita banyak kita kena banyak ingat nikmat yang Allah beri kita
nikmat sihat, nikmat kesihatan kita, nikmat makan minum, nikmat kehidupan kita. Jangan kerukuk nak sebut alhamdulillah, Allah alhamdulillah. Kalau sebut alhamdulillah saja tak tengok nikmat tu, spot itu kan pasti. Walaupun kalimah tu baik, kita naknya kita tengok kebaikan Allah, kita sebut alhamdulillah ya Allah. Biarpun kita tidak pandai macam orang lain, biarpun kita tidak banyak amal macam orang lain, biarpun kita tidak hebat, duduk kampung orang hina, tak apa, kita dengan Allah alhamdulillah. Allah beri kita qadar tu, qadar yang sesuai ada dengan kita. Tak usah duka cita. Allah tak jadi semua orang tu alim belaka. Allah tak jadi semua orang itu tinggi belaka makat. Dah tak. Allah tak beri. Peluang-peluang ni Allah tak beri semua. Tapi Allah buka untuk semua orang ialah agama. Agama Allah buka untuk semua orang. Berakhlak dengan akhlak agama. Itu jalan kita boleh cari. Ilmu ni kata Tuhan otak kita kat tu ni. Ngapa lah kalau kalau kat 7-7 juzuk lah. Kat 10-10 nak tebal tak lihat tu. Tebal yang tak lagi lupa hak Allah. Ada memori kita lagi tu Tuhan buat macam kau berita lah. Tapi peluang untuk jadi baik, untuk khidmat dengan Allah, walaupun kau berita tu 2 gig pun boleh tolong Allah banyak kagum. Walaupun tidak komputer, walaupun 2 gig, 2 gig boleh isi ke apa. Tapi banyak cara boleh tolong Allah kalau kita reti guna. Komputer beratus gig besar dia, memori dia. Laju pula RAM dia. Tapi kalau tak anda guna, tak boleh tolong Allah Ta'ala. Nah, kita pun sama. Kodah mana yang Allah beri kita, semua orang yang Allah beri ke dia kodah ada akal, dia boleh berjalan pada Allah Ta'ala. Allah buka peluang. Sebab tu tidak mesti seorang hamba di surga tu orang yang banyak amal, orang yang tinggi ilmu, tak mesti. Tak. Tidak mesti lagu tu. Kena banyak sebut alhamdulillah. Lama-lama kita akan rasa Allah Tuhan mu baiknya ya Allah. Bila hati ni mula rasa Allah baiknya, Allah baiknya, Allah. Bila hati kita mula rasa lagu tu ya, itu tanda Tuhan nak buka tu. Dan tanda Tuhan nak buka. Kita kena jagalah tanda-tanda tu. Dan tidak ada masa yang paling sesuai sekali untuk kita nak kecek dengan Allah ni. Melainkan di waktu yang tak ganggu dengan urusan dunia kita. Antara koma, antara azan dengan ikoma, itu masa sesuai juga. Masa yang mustajab dengan doa. Nabi kata tidak ditolak doa antara azan dengan iqamah. Kita ada masa dah 10 minit dari masa lepas pada bel hingga iqamah tu. 10 minit masa sembahyang sunat 5 minit, 5 minit kecil dengan Allah. Jangan nak buah. Ni tanya, ini gimana ini? Tanya kakak-kakaklah tu. Ha. 5 minit sembahyang sunat, 5 minit kecil dengan Allah. Kecek minta, kecek minta. Dia minta dengan Allah tidak mesti akak tangan tak. Ada waktunya kita akak tangan. Nabi ada waktu dia akak tangan nampak tiup. Ada waktu tak akak tangan pun. Walaupun sudah semaya Nabi doa tak akak tangan pun. Ada waktu dia. Nabi kata Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah selamatkanlah aku daripada api neraka. Nabi tak akak tangan. Nabi kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah semaya Nabi minta dengan Allah, ya Allah tolong aku untuk ingat kamu ya Allah, untuk syukur dengan nikmatmu ya Allah, untuk nak camik ibadah aku denganmu ya Allah. Nabi tak kat tangan pun Nabi minta dengan Allah. Tawajuh Nabi, hati tawajuh pada Allah. Ya tidak mesti kita kat tangan dan doa. Ada waktu kita kat tangan, ada waktu tak payah kat tangan pun tak apa. Kecek dengan Allah antara azan dengan iqamah. Dan di hujung malam, hujung malam di mana Allah Ta'ala nak, siapa yang minta apa Allah nak, nak apungkan dosa dia, siapa yang minta Allah nak beri, gunakan masa tu. Nah, kita tua-tua dah ni berazam lah nak bangun awal sikit. Nak bangun awal sikit. Dah lama dah tidur, mudah-mudah lama tidur. Pecing lah kot, tidur lagi tak. Tidur lewat ustaz. Okey, kau lewat tengok TV. Itu salah kita. Nak bangun malam, nak bangun awal malam, tengok TV dulu, rokok dulu. Ah, ke mana? Nak bangun malam. Nak korban lembu kubah kami tak sanggup korban rokok tak apa. Tukar.
Bolah tu. Malu tu hari esok. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang berakal itu ada jalan baginya untuk menabur benih cintakan Allah sehingga Allah mencintainya. Kita orang cerdik, orang Allah beri akal kita ni, Allah akan buka jalan pada kita. Cuba kita nak ambil ke tak sih. Dalam Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Tutuklah jalan, carilah jalan. Nah, pergi ke Allah Taala. Bila jumpa jalan, kadang-kadang jumpa jalan ni, kenapa? Oh, betul lah jalan ni. Maka Allah kata wajahidu fi sabilillah. Bila jumpa bersungguhlah. Jangan jumpa tak sungguh. Ada tanah nak kebun malah jadi rezeki ke dak tanah tu. Dak gitu. Warna yang hidup ni lalu jemoga-jemoga nak bagi tak boleh beri tanah banyak. Ada tanah. Baru dak kerja. Tahu masa malah. Oh, malah habis kira-kira. Allah buka dah jalan kita. Jalan untuk nak dekat dia buka dah. Antaranya tafakur. Banyak tafakur, banyak mikir kepada Allah Taala. Lagi jalan banyak kata alhamdulillah, banyak melihat nikmat-nikmat dia, belajar jaga amal, tu jalan tu. Jalan kita tahu dah jalan, dengan ilmu kita kita tahu dah jalan ni. Wajahidu fi sabilillah, kita bersungguh lah ke jalan ni. Kalau tak bersungguh tak boleh. Kalau kita bersungguh, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan di sisi Allah tak ada keraguan kita, mudah-mudahan dengan mana bahkan tuflihun, kamu diberi kejayaan oleh Allah, kita akan berjaya. Adatnya gitu. Tapi jalan kita ambil tu biar betul lah. Jangan ada penyakit, jangan ada racun dalam jalan. Makan yang sedap lah ke mana pun, kalau ada racun bukan kenyang. Innalillah. Kita ni sedap makan ni, tiba-tiba ada penyakit lain. Kalau sedap makan, kena denggi pula. Tiadalah bezanya di sisi Allah antara manusia dengan segala haiwan, malaikat dengan akal. Kita beza dengan lembu kubah ni akal ya. Akal. Kerana ada akal dan kita guna akal, maka kita lebih mulia pada lembu kubah. Kalau kita ada akal, tak guna akal, lebih hina pada lembu kubah lagi. Walaqad zarana li jahannam makasira minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hul khasirun. Allah kata neraka jahannam ni Allah siap untuk manusia dan jin. Manusia dan jin, Allah Taala bagi jin dan manusia, Allah Taala siap ke neraka jahannam ni. Siapa dia ni hok masuk situ? Manusia hok lagu mana, jin hok lagu mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah beri hati ke dia, tepat nak mikir Allah beri, tepat nak nilai Allah beri, tiba-tiba tak nilai dengan otak, dengan mikir dia, dengan hati dia. Tak pernah tengok hak mana baik atau tak baik. Tahu dah ni hak Allah marah kamu juga. Tahu dah tabarrus ni tak leh. Allah marah tabarrus ni perangai jahiliah. Perangai jahiliah. Tabarrus jahiliah tu berat lagi. Berat zaman dia. Kita ni berat zaman kita. Tak leh. Hati tahu dah. Kita ada mikir boleh. Bila Allah kata tak boleh, mesti ada sebab tak boleh. Kita gomoh juga. Gomoh juga. Kenapa? Nak meraihkan anak kita. Sekali ni ya ustaz nak. Sekali ni ya dia kahwin. Berapa kali kahwin? Ya? Berlaku tabarus. Tak cukup dengan ada rumah. Panggil orang andam kita. Panggil orang andam anak kita. Tak cukup duduk dalam rumah, tak luar tu, pintu pagar rumah tu. Sambut tetamu dengan pakaian yang menghiasi tubuh dia. Ada tak orang hias tubuh dia untuk suami tengok saja? Ada tak? Ada tak orang hias tubuh dia supaya hatu tengok? Tak ada, supaya orang tengok comel. Kita hiasi tubuh kita supaya orang tengok comel, menarik perhatian, itu tabarruj. Tak boleh. Dia kena sebut. Tabarruj ni hijau jahiliah. Akal kita tahu, hati kita tahu, lingga kita kena dengar riwayat. Ada hati tak wakar, ada mata tak guna, ada lingga tak dengar. Allah kata ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Al an'am ni binatang, lembu, kubah, kami, biri, uta.
Binatang ni hidup tahu nak makan, tak tahu nak sembelih dia. Rimah dia gemuk-gemuk, bongok kita tak bongok tak sembelih dia. Tapi binatang lembu, kambing, kerbau, tabir ini memang binatang orang sembelih makan. Lepas tu Allah tak situ tu, mu ni bodoh. Soalnya gitu. Mu ni bodoh, tak sedar saya tak sembelih mu. Kalau lembu kerbau tu orang sembelih dia, gebel-gebel ni. Balhum adal, bukan lebih sesat pada binatang itu lagi. Ada akal, tak guna akal, lebih sesat pada binatang lagi. Siapa kata? Allah kata. Ulaika humul khasirun, inilah orang yang rugi ni. Ghafilun, ulaika humul ghafilun, inilah orang yang lalai ni. Inilah jenis orang lalai. Bila Allah kata gitu, kita nak naik ke mana lagi? Allah dah wayak. Jadi hidup kita tak sepakat sangat nafsu tu, kalau nak berjaya nak selamat, apa nak makan nafsu sangat. Hidup sombong, sombong dengan kedudukan kita, sombong dengan kebesaran kita, sombong dengan kerja buat kita, sombong dengan pakat kita. Lagi mana kesudahan orang sombong ni? Orang sombong kesudahan mana? Tak ada seorang pun selamat orang sombong atas dunia. Sejuk sampai tu ada siapa lah ni. Seorang pun tak ada orang selamat orang sombong. Tak ada. Kalau tak tabak dengan Allah Ta'ala, tengoklah. Mu sombong dengan kedudukan mu satu masa. Satu masa orang hina mu tak bawah sangat. Satu masa mu dikata gapo ke orang. Satu masa orang pula mu paksa mu untuk berkata-kata. Allah Ta'ala ni, dia maha bijaksana. Puak yang sombong dengan anak, satu masa puak akan jeri. Kerana tidak tunjuk, tak tulu anak dia untuk jalan pada Allah Ta'ala. Puak yang sombong dengan anak pun, puak akan menyesal satu masa. Puak akan menyesal. Kalau anak tu jadi baik, dia akan nyesal juga. Kerana tidak jadi penolong untuk anak tu jadi baik. Kalau anak tu jadi jahat, pun ayah akan menyesal juga. Kerana apa? Tak ada anak yang soleh untuk menolong dia dari kubur esok. Pok dengan anak dia akan nyesal. Bukan anak dengan pok saja. Pok mu akan nyesal. Kerana apa? Tak lorong anak ni ke jalan baik. Walaupun anak tu jadi baik. Anak jadi baik, tapi dia tak tolong untuk anak jadi baik. Ikut murid ada gana pun, anak jadi baik. Pok tak ada sahih menolong anak. Ta'awanu alal birri wa taqwa, tak ada. Allahu Akbar. Pok tidak tolong menolong dengan anak untuk jadi baik. Untuk buat baik. Suruh yang anak buat gapo pun, anak jadi baik sungguh. Boleh kira dah, tapi pok akan nyesal seksok. Nyesalnya aku tak tolong, tidak tolong menolong dengan anak aku untuk buat benda baik. Dia akan nyesal juga. Apatah lagi kalau anak tu kena kosih, berangan kosih. Anak isak dadah, anak perangai macam-macam perangai. Allah. Di Pondok Ambon, aku tak ingat nama siapa. Di Pondok Ambon ni, ada antara umur 20 tahun lebih dah. 2 bulan duduk pondok, bila kita cek, 2 kali ambil semayang, semayang subuh. Kejut, kita tak terfikir seorang yang umur 20 tahun lebih, semayang tak ambil semayang subuh. Bangun pakai semayang subuh lalu. 2 kali ambil semayang. Hari yang tahu cerita tu, dia sebelum sekali. Tak tergambar di fikiran kita, ada orang yang rasa tak perlu ambil semayang. Umur 20 tahun lebih. Lagu mana ayah dia jawab sesak di kubur? Jawabkan. Jawabkan. Hari ni yang kita tahu, kisah tahu. Hari lain yang tak tahu lagi. Hari macam yang semayang. Allahu Akbar. Kok semayang dah pun ni kita kok ramai-ramai semayang dah pun ramai lagi tak tahu bab semayang ni. Semayang ikut-ikut ya. Anak-anak kita kok tak setuh dengan ilmu semayang lagu mana? Siapa nak jawab tu? Lagu mana nak jawab dapat Tuhan kita? Lagu mana? Waktu Allah kata puak akan nyesal juga. Mu akan nyesal kalau dia tidak tolong menolong dengan anak dia untuk jadi orang takwa, walaupun anak dia orang takwa. Dia akan nyesal kerana tak tolong menolong. Walaupun dia rasa butuh kerana ada anak yang soleh. Kalau anak tu jadi jahat pula, Allahu Akbar. Lagu mana jawab lepas Tuhan saya esok? Tak rok kita. Tak rok. Dunia ni tempat mujahadah. Dunia tempat pengorbanan. Bukan tempat maksud kita dok. Maksud kita ialah akhirat esok. Maksud kita sepahal dah mati, itu maksud kita. Dalam kubur kita. Lama mana duduk dalam kubur? Kau sesok tu, lama mana lah? Kau kekal sama lama tu. Kau tu hak maksud kita. Hak lah ni dunia sementara. Sangguplah bersusah payah hak sementara ni. Biarlah lagu mana pun kita kena sanggup duduk sini. Dan kalau kita nak selamat sesok, biarlah anak kita lagu mana pun tak apa.
asalkan dia jadi orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, orang takut dengan Allah. Kita nak duduk situ. Kita nak jadi orang takut dengan Allah, kita nak isteri kita takut dengan Allah, kita nak anak-anak kita takut dengan Allah Ta'ala. Hak ni. Orang hak takut ni Allah Ta'ala itu. Orang hak takut saja hak boleh redha dengan Allah, Allah redha dengan dia. Dia kasih Allah, Allah kasih. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dia kasih Allah, Allah kasih dia. Ini untuk orang yang takut saja. Seorang hamba yang mempunyai akal yang cerdik yang dikurniakan Allah kepadanya adalah faedahnya supaya hamba itu taat akan perintahnya, iaitu dengan berbuat akan sesuatu yang disuruh dan terkadang meninggalkan sesuatu yang ditegah. Adalah bagi yang mempunyai akal itu tiga pekerjaan. Maka itu makrifah kepada Allah dan taat kepada Allah dan menahan hawa nafsu dan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal ni ada tiga perkara besar dengan dia. Hak dia kena buat dan dia boleh buat. Yang pertama, makrifah kepada Allah. Orang yang boleh kenal Allah kerana adanya akal. Dan boleh kenal Allah Ta'ala dan taat pada Allah. Orang yang boleh taat pada Allah kerana dia ada akal. Dan orang yang boleh menahan hawa nafsu kerana ada akal. Kalau dia ni tak kenal Allah dan dia tidak taat Allah, dia tak boleh nak tahan hawa nafsu. Maknanya orang yang ada akal tak guna akal dia. Dia ada akal tapi tak guna akal. Ada otak tak guna. Nah gitu. Dan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketahui ilmu hanya menuntut. Wallahu a'lam. Ada soalan? Nah, perai, tadi perai Yarmuk ni. Orang ingat perai Yarmuk. Bukan perai Muqtah, perai Yarmuk. Oh, Ja'far bin Abu Talib. Ada soalan? Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma waffiqna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.